Ini bawa. Tuh dari kita tuh udah baikan sama Uya tuh. Seneng lah. Udah 9 hari nih ditinggal. Iya seneng. Lagi baru pulang. Iya. Masih semalam tapi sederhana aja. Kata kawan. Kado apa El? Kado apa? Ini gue mau dibeliin katanya. Ya alhamdulillah lah. Gue sih baik. Jujur gue nggak. Apa ya nggak ada kepikiran untuk apa sesuatu dari orang yang penting gue sih pengennya sesuatunya itu yang baik dalam arti ya doain aja lah yang baik-baik gitu aja sih. Kalau istilah hadiah mah sebenarnya itu bonus aja dikasih alhamdulillah nggak juga apa-apa gitu sih. Yang penting kan kita ulang tahun diucapin sama orang yang kita sayang yang kita anggap sebagai sahabat itu suatu lebih dari segalanya gitu sih. Bila dari ya aja emang ada nggak? Enggak aja nggak pernah minta apa-apa. Kalaupun dia mau pasti dia sendiri nggak minta apa aku. Iya, maksudnya sih, ini kayak aku deh. Ada deh, gitu aja. El, ini ngasih apa kemarin pulang dari umroh? Dia kasih air jam-jam buat mama, terus wangi-wangian buat sholat. Oh, ngomongin yang kecil loh, yang biasa dong. Tapi itu dari tanah haram. Itu tanah suci. Ini yang pilih tanah suci berapa sih? 23 24. 19. Tahun 1. Tahun umur 23 kan. Berarti pulang dari umur itu sendiri. Oh, iya, gua umroh itu berdoa di tempat yang namanya mohon maaf kalau enggak salah ya, mohon maaf di Jabal Rahmah. Tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Di situ kan mereka bertemu dan berjodoh tanpa adanya mereka kita sebagai manusia. Dan akhirnya di situ katanya di mustajab doa-doa kita untuk doa yang jodoh-jodoh. Semoga berjodoh ya Allah, dekatkanlah jodoh hamba, mudah-mudahan jodoh hamba baik terhadap hamba dan keluarga besar hamba. Dikasih jodoh yang baik ya ketika Bapak pulang. Hubungan Bapak Billy sama El semakin baik, semakin bisa dikontrol dalam arti mau kemana arah kita untuk menjenjang yang lebih serius lagi. Kita udah ngomongin pelan-pelan, tapi untuk ngomongin masalah, ya mohon maaf ya, perbedaan keyakinan masih belum bisa untuk diomongin karena kita masih menghargai satu sama lain. Seperti itu. Karena kalian juga berdua Bang Billy, katanya udah gue jawab, gue nggak denger. Tanggal kira-kira ada tanggal tadi 20 Juni atau 20 Juli gitu. Pokoknya sebelum hari H kalian udah pasti tahu lah. Tenang aja, pokoknya insya Allah nanti seperti apa kalian juga pasti tahu. Juli. Yaudah kalian ya benar-benar kain. Tahun ini berarti. Setiap orang pasti mau yang terbaik dirinya, apalagi kesempatan dia lagi ada di tempat ibadahnya sendiri di Makkah, pasti doanya semua yang dia itu di sini di sebulan ini semoga dijawab. Semoga dijawab sama Allah. Ya kalau sekarang ini kan karena selalu bersama Allah. Mau dikasih cincin ya? Cincin Gunduru. Sakit harus operasi aja sih, karena udah bawa juga bolak balik ke dokter. Udah mendingan belum dapat jam-jamnya baru hari ini mau dikirim. udah dikasih ke aku, tapi aku juga belum kirim. Nggak tahu, udah gua kasih di botol atau ditaruh. Nah, kata Bang Billy kemarin pacaran online-nya dibatalin sama El karena dicium.
Itu di mobil lagi bercanda-bercanda. Terus kan kayak udah diceritain, udah ceritain. Ketemu, mau ketemu ngasih parfum dari Mekah, terus ngasih air jam-jam, terus bercanda cuma gitu doang. Udah paling dikira mau kasih duit katanya kalau putus sama mobil. Udah berapa kantor? Bang Bil, dikit Bang Bil.